Samiil alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala rasulinal karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia boleh kita sama-sama untuk tadabbur ayat Allah taala. Kerana tadabbur ayat Allah taala merupakan satu cara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kepada syurga Allah taala, dia tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di dalam surah Muhammad, dalam surah Muhammad Allah Taala sebut yang nyata berkenaan dengan golongan yang munafik, golongan yang hati dia tak percaya pada Islam, tapi mulut dia tu dia sentiasa kata dia orang Islam. Sehingga dalam peperangan dia menyaksi di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata fok kita kena pakat tubik perang belaka, fok kita kena pakat tubik jihad belaka. Tapi apabila sapa masa tubik perang sungguh, dia sebagai tua bongkan yang dakwah para-para sahabat, yang erek para-para sahabat nak pergi perang lagu mana. Kalau perang gak matilah fak kita. Sebab tu orang beriman dengan orang munafik ni dia berbeza. Dia berbeza mana, bagi orang munafik dia takut pada mati. Sebut kata perang, dia kata perang inilah membawa kepada dia mati. Tetapi kalau orang beriman kepada Allah Taala, dia tak ada duduk situ dak. Dia kira kata kalau pun dia tak pergi jihad pun, kalau siapa masa pun dia mati. Tetapi kalau dia tubik jihad pada jalan Allah, dia mati pada jalan Allah Taala. Apabila dia mati pada jalan Allah Ta'ala, nascaya Allah Ta'ala kira dia sebagai golongan orang mati syahid. Sebab tu orang beriman dengan orang tidak beriman. Lalu tu dalam surah Muhammad pun Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan orang munafik juga. Berkenaan dengan orang munafik bahawasanya ketika mana Allah Ta'ala beri ketenangan, kesenangan pada dia juga. Tetapi dia menghalangkan dalam kesenangan dan ketenangan dia. Makna kata dia pakai guna masa dia membawa kepada kebinasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu daripada kumpulan orang munafik ni, dia gunakan orang munafik ni, orang munafik tak, dia percaya kepada Quran, dia pegang kata Quran, tapi dia tidak tadabbur Quran. Tidak tadabbur makna kata dia tidak memahami Quran. Dia tak ambil pandome daripada Quran untuk nak ngaji wipaherti Quran dak. Sebab tu Allah Taala kata lagu mana, afala yatadabbarunal Quran. Bapo gapo gitu lalu yang bawa kepada orang munafik ni tak leh tadabbur Quran. Nak mari dengar orang duduk baca Quran, nak duduk rumah bela-bela kita pasal Quran, tak gitu tak leh buat orang munafik ni. Sebab tu Allah Ta'ala tanya sebab apa. Allah Ta'ala kata am ala qulubin akfaluha. Adakah hati orang munafik tadi? Sudah tentu Allah Ta'ala kau cidah hati orang munafik tu. Tapi Allah Ta'ala mari tanya. Allah Ta'ala mari takkid kepada orang munafik sekali lagi, kata am ala qulubin akfaluha. Adakah hati orang munafik tadi dikoci oleh Allah Ta'ala?
Mana kata hati ataupun pitu ataupun satu kalau apabila sebut kata ada pitu, apabila dikocikan memeh dia kena ada nak koci untuk masuk dia. Contoh kita kata Quran, masjid kita, balasah kita, ada pitu. Jelas ada pitu. Bagaimana nak masuk pitu? Melalui anak koci. Ha, kena ada anak koci, orang nak masuk dulu tu kena ada anak koci. Orang nak masuk dulu tu dia kena ada anak koci dia. Barulah dia boleh masuk pitu masjid. Begitu juga hati manusia. Hati manusia dia ada pitu hati. Pitu hati dia boleh terima kebenaran. Kadang-kadang mari kebenaran dia tahu kata hak ni benar. Kalau kita tak sini ke mana? Ha, dia tahu kata benar. Dia tahu kata sungguh. Dia tahu kata benar ni adalah benar daripada Allah Ta'ala. Tapi di situ dia tidak tosih. Tosih terima benda tu. Tosih terima Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata, afala yatadabbarun al-Quran. Sebab tu kita kena syukur pada Allah Ta'ala. Kita kena terima kasih kepada Allah Ta'ala pada malam ni. Kita boleh sama-sama untuk tadabbur ayat Allah Ta'ala. Untuk reti ayat Allah Ta'ala, untuk faham supaya hati kita jinak, hati kita ni lebih lembut dengan Al-Quran. Allahumma shfi sudurana bil-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaiklah hati kami ni dengan Quran. Nah, sebab tu insyaAllah Ta'ala seperti mana kita duduk dalam pengajian kita dalam surah tu Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah. Baru ni kita habis dah dalam surah tu Al-Insan. Dah kita masuk surah Qiyamah. Surah Qiyamah ni tiga gulungan manusia. Kalau sebut hari kiamat ni ada tiga gulungan manusia. Gulungan yang pertama tak percaya benar-benar, tak percaya. Sebut kata hari kiamat dia guling yang tak fasih dulu dah. Dia kata, oh bila nak ada hari kiamat? Hari kiamat nak mari bila? Hari kiamat lagu mana dia tak gamar benar. Hak Allah Ta'ala duduk rakilkan dalam Quran. Hak Allah Ta'ala duduk cerita dalam Quran tu dia tak gamar. Dia kira kata benar ni benar. Allah Ta'ala apa dia panggil benar cerita dongeng, cerita asatirul awwalin dia sebut. Cerita asatirul awwalin ni makna kata cerita orang-orang dulu hak pasang royak kepada satu. Katuk ni. Hak ni, hak ni. Iaitu kumpulan kumpulan yang pertama dia kira kata hari kiamat ni tak boleh jadi. Tak boleh jadi hari kiamat. Sebut kata hari kiamat ni Allah dia suka seperti mana kaum jahiliyah Mekah dulu. Nabi SAW bila masa berkenaan dengan amanah Nabi, tengok tubuh badan Nabi ni dia percaya kepada Nabi. Dia tahu kata Nabi jujur. Boh ke pada masa tu tu kerasuan kelangkang kelang makna kata orang nak taruh duit kena taruh kepada Nabi. Apa? Kerana dia tak serupa dengan zaman loaning. Zaman loaning tu dia ada unik-unik mari jaga tanakan. Tapi masa Nabi ni dia kena cari orang jujur. Orang ni jujur tak weh? Anak pergi duit kita, misal kata kita orang kaya. Anak taruh rumah takut orang mari curi. Lalu tu kena gitak dengan Nabi SAW. Dia percaya terhadap Nabi SAW. Tapi apabila Nabi rakyat kata dia sebagai Rasul, apabila Nabi rakyat kata berkenaan dengan hari kiamat seperti mana kita pernah dengar dalam surah tu An-Naba, Allah Ta'ala firman, a'udzubillah minasyaitanir rajim, amma yatasa'alun. Fak dia duduk dalam Mekah tu, dia ada kedai kopi dah masa tu tu. Kedai kopi ni makna kata bukan hanya makan teh saja. Kedai kopi dia duduk buah gimari fak dia. Kaum jahiliah Mekah pakat duduk amma yatasaalun. Allah Taala royak dalam Quran berkenaan gapo fak dia duduk pakat duduk tanya. Pada masa tu duduk gegel fak dia. Apabila Nabi mai royak berkenaan kata Nabi jadi rasul. Hari kiamat ada dia tanya amma yatasaalun. Lalu tu Allah Taala kata anin naba'il azim berkenaan dengan satu berita yang sangat besar. Ulama yang kata berita sangat besar sini ni iaitu berita berkenaan dengan hari kiamat. Apabila kecek hari kiamat, apabila rakyat berkenaan dengan kiamat, Allahu Akbar, tak percaya 100% fak dia. Bahkan fak dia rakyat pula, eh Muhammad, eh Nabi, mari sini nak rakyat kepada Nabi. Boleh kedok? Hak Nabi rakyat saning, hak Nabi rakyat berkenaan dengan hari kiamat. Hak Nabi duduk rakyat kata satu hari dunia akan hancur. Hak Nabi duduk rakyat kata tulis hak fak kita ni akan klik jadi orang semula. Kita nak panggil orang ramai-ramai, nak beripung boleh orang suntik kapung ni.
Lepas tu nak wirid Nabi ceramah. Nak wirid Nabi royak berkenaan dengan hari kiamat. Boleh tak? Ha, dia tanya Nabi. Oh, Nabi mujur apabila boleh royak kepada orang ramai. Royak ke orang sahaja, orang tak percaya. Lepas tu dia nak pergi panggil orang ramai. Lalu dia panggil orang ramai mari. Dia kata, fok kita hari ni pakat dengan Muhammad nak bohong gapo pula. Hari ni Muhammad nak kata gapo pula. Lalu tu Nabi royak kata, kamu percaya tak kata aku jadi rasul? Kamu percaya tak hari balasan satu hari akan ada? Ha, tu nak royak golongan yang pertama tak percaya sungguh-sungguh pada hari kiamat. Sebut kata hari kiamat, kita boleh kata engkar dan kufur pada hari kiamat. Dan orang semacam ni, termasuk orang di zaman di hari ni, orang yang kira kata, orang apa dia ngaji ilmu sains, dia ngaji ilmu witiasat. Witiasat ni, lagi mana tak nampak depan dia, lagi mana dia tak tahu kebenaran, dia tak akan percaya. Kecuali dia tahu kata, benar ni nampak di mata dia, barulah dia percaya. Hari kiamat. Allahu Akbar. Kalau orang ngaji sains ni dia tak percaya benar pada hari kiamat. Dia cari dalih, dia kata, eh nak jadi lagu mana hari kiamat? Sebab tu kalau kita tengok akidah-akidah selain daripada akidah Islam. Akidah selain daripada akidah Islam. Akidah ni makna pegangnya. Pegangnya selain daripada pegangnya Islam ni, dia pegang tak percaya pada hari kiamat. Kebanyakan. Kita tengok agama Buzha. Agama Buzha sebut pada hari kiamat ni apabila kita kecek kata lukna. Dunia depan selepas daripada mati manusia kan jumpa pula satu lukna. Dia tak percaya, dia engkar pada dia syok pada benda tu. Dia kata tak lukna micing. Kalau ada sungguh kita boleh jumpa sekali lagi. Kalau tak ada, tak ada apa. Mana kata akidah duduk dalam syok. Tu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, atau manusia yang pertama tu engkar sungguh-sungguh hari kiamat. Golongan yang pertama, golongan yang percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat. Hak ni lagu mana? Orang beriman. Orang beriman tak boleh dia nak nafi hari kiamat. Sebut hari kiamat, oh kita tak gama hari kiamat lagu mana. Al-Quran duduk cerita pada kita, Allah Ta'ala duduk ayat kata berkenaan dengan hari kiamat. Wa antum sukara, fokmu semua ni mabuk. Allah Ta'ala sebut walakin apa? Allah Ta'ala sebut bahawasanya mabuk yang manusia mabuk tu bukan mabuk seperti mabuk arak, tapi membawa kepada manusia mabuk tu tak tahan kerana Allah Ta'ala pada hari tu nak gonyeh bombing. Kita tengok hari ni, cuba kita tengok tsunami yang lepas berapa tahun yang lepas, lebih kurang 10 tahun tak gitu. Tsunami, Allahu Akbar. Kalau kita tengok rentan tahan air saja je, air yang mana orang yang duduk situ tu tak yakin. Tak yakin kata air yang surut tadi nak membawa kepada bina air berlapisan nak hancur. Tak ada fikir belakang. Sebab tu kalau kita tengok dalam berita Indonesia sendiri ataupun tempat kita sendiri, orang yang duduk situ dia tak lari. Dia tak lari. Kerana apa? Kerana dia yakin kata sekadar tu je. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk satu alamat. Satu alamat, satu tanda air kata Allah Ta'ala boleh nak menghancurkan satu bina air. Satu kekuasaan yang manusia kata dia kuasa kawasan ni. Tapi Allah Ta'ala boleh nak runtuh melalui sekelip mata bagi sekelip mata manusia. Itu Allah Ta'ala tunjuk belakang tu. Kalau kita tengok pula di satu negeri, bukit. Bukit subhanallah, kalau kita tengok bukit tu. Orang duk ngaji witiasat ataupun orang ngaji berkenaan dengan tanah bukit, dia kata memang tanah bukit ni tak akan runtuh sama sekali. Kerana apa? Kerana gagahnya. Kerana hebatnya tanah yang duduk di bukit. Satu hari Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan Allah Ta'ala, walaupun manusia kaji dengan otak yang bijak. Walaupun manusia wak mari dengan dalil yang hebat. Manusia dia ambil tanah, dia kaji. Kita tengok tanah ni apabila mari capur dengan goni, mari gotu dengan goni. Nas cahaya tak runtuh bukit ni. Manusia pakok masuk buat kampung dalam tu. Satu hari Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan Allah Ta'ala melalui hak manusia kaji, melalui hak manusia kira sekor kata Allah Ta'ala tak boleh nak hacur. Hari tu hacur. Subhanallah. Lepas tu bagaimana dunia kesenangan dan keseronokan yang manusia tak sih tinggal. Cuba kita tanya hari ni. Kita jauh tak sanggup nak tinggal dunia. Piar ratik nak tinggal dunia. Piar ratik sanggup nak bawa kain satu lah nak hidup di alam barzah. Sebut kata mati, royak bila-bila, minta kita doa panjang, umur panjang. Kita minta lalu dah. Lalu tu Allah Ta'ala dah sebut, kul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa'innahu mulakikum. Eh manusia semua. Kalulah kita cari usaha
bagaimana untuk nak melepaskan daripada mati. Hak ni dia kata, oh, kita wakda bina 10 lapis. Walau kuntum fi burujim musyayadah, Allah Ta'ala sebut. Walaupun manusia dia buat satu bina air, tidak ada angin boleh masuk. Dia kata malaikat malikil maut tak boleh masuk dari bina air yang dia buat. Tapi Allah Ta'ala kata, innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulakikum. Nak lari mana? Tuhan tanya kata nak lari mana? Nak pergi ke mana? Sebab tu dalam suratul qiyamah, manusia cari tempat pergi. Sebab hidup atas dunia, manusia serabut satu karung, manusia cari jalan keluar. Cuba kita tanya ufak kita. Kita misal main-main, kita akan contoh mudah-mudah. Hari ni serabut. Kita cari jalan. Nak buat mana tak servis serabut pula. Kita nak pergi jumpa dengan sahabat kita. Nak pergi royak pada sahabat kita. Nak pergi cerita pada tujuan tak servis serabut. Tu jalan yang manusia cari. Ada-ada orang, dia kata hari ni serabut, dia cari Quran. Dia pergi ke Quran, dia duduk dengan Quran, dia baca Quran. Dia baca Quran supaya apa? Supaya dia yakin, kerana dia yakin bahawa sini ni adalah jalan keluar bagi dia. Beberapa bentuk yang manusia boleh buat. Lalu tu, kalau kita tengok pula golongan manusia yang Allah Ta'ala cerita juga, yang kedua, golongan yang engkar kepada hari kiamat. Agak mana tak percaya pada hari kiamat. Dan juga golongan yang ketiga, golongan yang duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah, percaya pun tak, tak percaya pun tak. Agak mana? Dia sebut kata hari kiamat, tak apalah. Kalau mari, mari. Kalau tak mari, ikut dia. Ha, dia pasal duduk tengah fok ni. Orang panggil kata bobo cidik. Ha, sebab tu kita sebut hari kiamat, sebut berkenaan dengan benda ra'ib, kita kena ambil Quran sebagai pandome tempat cahaya kita. Kalau bukan mari daripada Quran, misal kata saya wak mari satu kara, benda tu tu benda kita tak pasal apa. Kita wak mari. Tak, kita wak mari dengan tidak ada dalil. Dengan tidak ada nas, memang kita tak boleh terima. Kerana apa? Kerana benda ra'ib adalah milik Allah Ta'ala. Hari kiamat, orang main rakyat saya kata hari kiamat nak berlaku hari ni, tepat ni, tahun ni, bulan ni. Soalnya kita boleh percaya tak? Memang tak boleh percaya. Kerana lidah Nabi sendiri, musyriki Mekah mari tanya Nabi, hey Muhammad, kalau duduk kecek hari kiamat, wak mari rakyat kata kiamat bila? Awi cakap selalu dah. Payah kalau pesen main rakyat saja tak ada rakyat kata bila. Susah juga. Ha, lalu tu Nabi pun senyap. Nabi senyap. Sebab tu kalau kita tengok soalan yang kumpulan dua kumpulan yang soal Nabi. Soal yang pertama orang berimeh. Orang berimeh pun dia tanya Nabi juga. Dia kata, ya Rasulullah, bila hari kiamat? Dia tanya Nabi, bila hari kiamat? Adakah dia tak yakin pada hari kiamat? Tak. Bukan dia tak yakin pada hari kiamat. Nabi ni agak hebat dalam jawapan dia. Nabi apabila dia dengar orang berimeh, dia tengok, oh, orang ni semaya sokmo, semaya duduk depan sokmo. Lalu tu dia tanya Nabi, ya Rasulullah, bila hari kiamat? Nabi jawab kata, demo cedek gapo hari kiamat? Cedek gapo ratik demo hari kiamat? Ha, demo nak pergi pada hari kiamat, demo cedek gapo? Dia kata, aku tak cedek gapo ya Rasulullah. Kecuali aku cedek aku kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kasih sungguh-sungguh pada Nabi. Nabi kata, kalau lagi tu, mu akan duduk dalam syurga bersama dengan siapa yang mu kasih. Allah, Nabi jamin syurga tu dah. Tengok satu soalan yang sahabat tanya berkenaan hari kiamat. Tapi kalau orang tidak beriman, musyriki Mekah, dia mari tanya Nabi. Tengok, soalan yang sama Nabi jawab tak sama. Mari kumpulan musyriki Mekah, mari tanya Nabi, ya Muhammad, eh Muhammad, bila hari kiamat? Nabi senyap. Nabi senyap, tak jawab. Bapa? Nak tunjuk kata apabila berkenaan dengan ilmu ghaib, Nabi senyap je. Bapa? Kerana Nabi tak tahu berkenaan dengan ilmu ghaib. Apabila Nabi senyap, Allah Ta'ala tanya Nabi, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia duduk tanya Muhammad, Muhammad berkenaan dengan hari kiamat. Kul ilmuha indallah. Ada payah kali jawab pe dia. Tak so royak bila, tapi royak kata bahawasanya ilmu berkenaan dengan hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu je Nabi jawab. Nabi royak kepada musyriki Mekah satu kali pula, musyriki mari tanya. Nabi pun jawab selalu dah, ilmuha indallah, berkenaan dengan hari kiamat di sisi Allah. Tak usah tanya banyaklah. Kalau mu nak percaya, percaya. Mu tak usah percaya, mu adalah orang engkar pada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu insya-Allah taala pada malam ni kita akan tengok beberapa ayat dalam surah Al-Qiyamah, yang mana kita sudah sambung dalam surah Al-Qiyamah berkenaan dengan kumpulan yang yang Allah Ta'ala duduk sebut berkenaan dengan manusia.
Dan juga Allah Ta'ala sebut ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Hari ini kemungkinan kita ada 4-5 ayat. Kita cuba tengok kalau ada, insyaAllah kita akan kupahkan berkenaan dengan ayat yang berkenaan dalam suratul qiyamah. Jadi apabila Allah Ta'ala dia sebut berkenaan dengan hari kiamat, Allah Ta'ala pun tanya, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Eh manusia semua, eh orang kafir, eh orang tak percaya, ayahsabul insan, manusia sekor semua kau. Manusia tu pada masa tu pakat duduk sekor. Lagu mana Allah Ta'ala nak hipungkan tulai-tulai yang hancur ni? Cuba kita soal mudah-mudah kata. Soalan ini soalan daripada mana? Dia tak lagi soalan daripada akal fikir manusia tu. Apabila sebut hari kiamat, dia buat mari sudah. Eh, nak jadi lagu mana hari kiamat? Tuhan nak hipung lagu mana tulai-tulai hok-hok kita hancur belakang seperti mana dalam surah tu Yasin. Dalam surah tu Yasin fok dia ambil tulai hancur, dia lepas depan Nabi, dia tanya mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Eh Muhammad, tulai saat ni hok nampak kata duduk gapo dia panggil, hok Nabi duduk tengok hancur lebu, duduk lepas berangin tu, mayyuhyil idham. Pia yang nak ambil tulai mari takut semula hai Nabi. Eh Muhammad siapa? Wa hiya ramim, fok kita lepas, fok kita tengok nampak belakang kata tulai saat ni duduk hancur habis. Kita kat contoh kata si fulan ni dia mati, dia mati laut. Dia mati laut. Ikan makan mati laut tak gitu. Ikan goni mari makan duduk dalam ikan ni. Kalau fikir dengan otak kita habis dah lah. Eh nak mari beripung lagu mana ikan you hok makan tu. Oh berapa puluh tahun tu. And nak hidup semua. Allah sakit kepala belakang tu. Benar hok manusia. Allah Ta'ala duduk raya kata manusia dia fikir dengan otak. Benar tu dia tak sapa fikir tapi dia fikir. Sebab tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Bala qadirina ala an nusawiya banana. Fak dia awak mari tulis. Musyriki Mekah mari tanya berkenaan dengan tulis. Hey Nabi, lagu mana Allah Ta'ala nak takutkan tulis-tulis yang hancur? Tapi Allah Ta'ala jawab mari kan dengan fak dia tanya. Tak sumpah Allah Ta'ala jawab. Sebenarnya Allah Ta'ala lah kena jawab kata, oh jadi tulen ni tak payah langsung Tuhan nak we jadi takut semula. Eh melalui Allah Ta'ala akak contoh-contoh dalam Quran kau lagu mana boleh Allah Ta'ala nak akak. Tapi dok Allah Ta'ala kata bala qadirina. Allah Ta'ala kata bahkan benar ni adalah kekuasaan Allah. Allah Ta'ala tunjuk dah lah. Eh manusia munduk kira kata tulen tak boleh nak mari berapa. Allah Ta'ala kata ini adalah kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala buat. Bukan hanya tulai tu yang kata. Tapi gapo? An-nusawiya banana. Allah Ta'ala raya kata, bukan hanya tulai manusia. Eh orang kufur, bukan hanya tulai yang Allah Ta'ala nak mari takut. Tapi Allah Ta'ala kata, ibu jari. Ibu jari. Allahu Akbar, ni satu kepelekan yang Allah Ta'ala nak mari comfort dia. Tulai tu tak pelik lah kalau tulai mari beripun, mari takut-takut, tak ada pelik. Tapi Allah Ta'ala kata, an-nusawiya banana. Tengok ibu jari kita. 100 orang. Cuba kita bila orang 100 orang. Orang ni muka super weh. Tengok hidung, ayah dengan anak memang super. Tapi berjuta doyung manusia, mari ambil ibu tangan, mari pek, 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 sore tak super, sore hab. Tak super. Sebab tu manusia apabila dia kaji, dia kaji, dia kaji nak buat lagu mana, nak cari kebenaran hak manusia. Misal kata, saya. Ha, memang kena ada orang muka super dengan kita ni. Kena ada. Oh, demo ni kita pasal tengok, mana eh? Kita pasal tengok situ sebut-sebut game hari. Oh, kalau gitu orang muka super dengan demo. Ha tu boleh kecek lagi ke muka super. Tapi hak Allah Ta'ala raya ni, an-nusawiya banana. Berkenaan dengan ibu jari manusia. Hak mana tak super ibu jari ni. Ibu jari ni memang super je, super belakang. Tapi orang dalam ibu jari. Yang mana kita nak buat pasport, setiap orang nak buat pasport. Nak tahu kata orang ni sungguh kata ibu jari.
Ibu jari dia tak ada nak pergi cek darah dulu. Nak ambil darah sikit demo, nak ambil darah. Tak. Nak masuk negeri mana-mana. Kalau kita pergi peso pergi luar negeri, ibu jari mula-mula sekali. Siapa depan siapa depan apa dia panggil tomo dia. Dia minta mana pasport, cik? Kita wui pasport. Masuk dia scan-scan tu bek komun kita dahlah. Nama goning rumah duk sini, tempat duduk goning grup darah goning. Lalu tu dia kata, cik, tu ambil tangan, tak apa tangan sikit. Apa? Kerana ibu tangis setiap manusia, kalau ada 10 ribu juta doyong manusia banyak sekali pun tak serupa sore habuk. Allah Ta'ala jadi. Allah Ta'ala kata orang aluh-aluh ni, annusawiya banana. Tu yang boleh beripung, mari we jadi sama semula. We jadi serupa dengan sedia. Makna kata Allah Ta'ala nak orang kata, hak paling payah sekali, tulen ni mudah je. Tulen kalau tulen tangis, tak susah nak cari. Tak itu, tak susah nak cari. Tapi kalau ibu tangih, kalau ibu tangih, hak pesen duduk jadi orang, duduk dalam ibu tangih manusia ni, 10 orang, 10 bahasa, Allah Ta'ala kata tak pelik bagi Allah Ta'ala. Allahu Akbar, tu yang buat mari hak tu. Tu yang tak orang kata mudah je, tulis, aku nak ambil tulis, mari beripun lagu ni. Sebenarnya, kalau kita, saya pesan royak dah, berkenaan dengan cerita Nabi Ibrahim AS. Cerita Nabi Ibrahim AS, dia tanya Allah Ta'ala. Dia kata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Eh Tuhan aku, tolong tunjuk ke aku. Tolong tunjuk kepada Nabi Ibrahim bagaimana Allah Ta'ala nak hidupkan manusia selepas daripada mati. Tuhan pun dia tengok Nabi Allah Ta'ala, dia tengok Nabi Ibrahim tanya ni. Dia tanya klik. Qala awalam tu'min. Eh Nabi Ibrahim, mung peringkat Nabi ni tak beriman kau kepada aku berkenaan dengan hidup seorang manusia lepas pada mati tu manusia nak hidup semula. Tak percaya kau. Kalau kita lagu tu, Nabi Ibrahim jawab, qala bala, bukan tak percaya tu ha. Tapi liyatma'inna qalbi, supaya nak menenangkan hati aku, orang mari tanya aku boleh tunjuk sosok ni cara Allah Ta'ala nak hidup lepas pada mati. Qala fakhuz arba'atan min at-tayr. Ibrahim, Nabi Ibrahim dia ambil 4 ekor burung. Gi cari 4 ekor burung. Lalu tu Nabi Ibrahim AS pun selalu dah Allah Ta'ala suruh perintah cari 4 ekor burung. Cari 4 ekor burung. Fasuruhunna ilaika thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu tu Allah Ta'ala kata semelih. Semelih Nabi Ibrahim 4 ekor burung tadi. Lalu tu Nabi Ibrahim pun mari cicir burung. Saya pasal rakyat dah tak silap. Cicir buh masuk dalam. Kalau kita dalam besan kau. Buh masuk dalam tu mari capur jadi so. Jadi burung tu tak tahu mana. Palo, 4 ekor palo cicir habis. Tak tahu hak mana mata mana. Hak mana kaki mana. 4 ekor. Allah Ta'ala suruh. Summa ja'ala ala kulli jabalim min hunna juz'a. Naik atas bukit tak sosok. Tak topok ni. Topok. Nabi Ibrahim pun buat apa-apa. Kerana nak tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah mana? Apabila Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia. Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Apabila Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim, kamu panggil 4 ekor burung yang kamu sembelih sendiri, kamu cicir sendiri, kamu getok atas bukit, panggil dia mari. Summa du'uhun. Nabi Ibrahim panggil, ya'tina. Mari. Burung tadi, 4 ekor burung yang Nabi Ibrahim pelah sosok, pakat mari cari Nabi Ibrahim. Tu Allah Ta'ala nak tunjuk 4 ekor burung, Allah Ta'ala nak jadi burung semula. Tidak susah bagi Allah Ta'ala. Hak paling payah lagi Allah Ta'ala nak jadi ibu tangih manusia. 10 juta doyong manusia kena jadi 10 juta doyong ibu tangih. Allahu Akbar. Ni hebatnya. Tuhan nak tunjuk hebat ni. Tuhan nak tunjuk kata manusia semua. Hak duduk kecek saja je. Hak pasal boleh kecek. Kalau kecek pasal kecek wilpah hawa nafsu je. Kecek wisdak mulut je. Tapi hakikat sebenar Allah Ta'ala boleh buat benda tu. Allahu Akbar. Kih gapo manusia pakak duduk tanya kata manusia, lagu mana weh lepas pada ni kita nak hipung semula, tulis lagu mana, kisah je. Allah Ta'ala kata, bal yuridul insan, kerana kehanuk manusia ni, liyafjura amamah, nak buat kejahatan je. Manusia apabila sebut kejahatan, dia setuju dengan hati dia. Cuba kita tanya, kejahatan dengan kebaikan. Dengar lagu, dengar Quran mana sedap? Dengar Quran mengatuk. Dengar lagu, ambil jod nara bawa kereta hajai siapa? Itu nak tunjuk kejahatan al-haq dengan batin. Gapo lagi? Semaya. Kita sebut kata, mari semaya jemaah.
dengan kita buat satu kalau yang Allah Ta'ala tak suka. Mana sedap? Oh, maya. Tak ada pelik. Mana? Kita wikos maya je. Tak kena. Jadi Allah Ta'ala perintah dah orang lelaki ni. Allah Ta'ala suruh semaya sejik. Sebab tu Allah Ta'ala rayakih manusia tak percaya hari kiamat. Kerana liyafjura amamah. Dia nak buat kejahatan di depan dia. Mari kejahatan. Mari benda-benda yang baru. Dia suka untuk buat kecek tak molek. Mengupak benda-benda yang kecek benda-benda lara. Kecek benda-benda sia-sia. Hak tu je manusia. Ha, ni Allah Ta'ala duduk rakyat. Membawa kepada dia tu. Tak percaya kepada hari kiamat. Sebab tu wal'iyadzubillahi min zalik. Kita kena minta jauh kepada Allah Ta'ala. Kita ni takut masuk daripada kumpulan yang nak buat kejahatan. Kita berasa kata mari semaya sok mofok kita. Tapi duduk dalam hari yang ni suka kejahatan. Tak percaya suka maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu tu. Ha, sebab tu dia apabila dia suka kejahatan tadi. Dia tanya yas'alu ayyana yaumil na yaumul qiyamah. Ha, dia bertanyalah berkenaan dengan hari ini, hari kiamat ni lagu mana Allah Taala nak bangkit? Lepas tu kalau Allah Taala bangkit ni fok kita nak bangkit lagu mana? Tu je soalan dia tanya. Lalu tu Allah Taala kata fa idza bariqal basar. Allahu akbar. Ketika mana mata manusia ni jadi belalak. Belalak tak ada nak kena Allah. Hak ni paling takut sekali ni. Kita berkenaan dengan hari kiamat ni satu apa dia panggil alamat-alamat yang Allah Taala wayak dalam Al-Quran di antaranya yang pertama kita biasa dengar dah seorang-orang tino yang nyusu anak dia tu akan tahu anak dia. Ketahu anak dia. Bapa hari kiamat tu. Hari ni nak tunjuk kasih sayangnya seorang ibu kepada orang anak. Sayang sungguh-sungguh seorang ibu kepada anak. Bismillah. Nak tunjuk kasih saya Allahu Akbar. Satu kali pernah berlaku di tempat teh kita. Satu tempat tu seorang mak selalu kasih pada anak dia. Dia duduk kecek dengan anak dia waktu pagi. Dia kata gila sekolah pagi ni. Mak dia sisir rambut comel molek, mak dia pakai baju comel molek, anak dia pun kecek dengan mak dia. Sudah kecek selaku mok dengan anak. Duduk kecek pergi mari. Khabar-khabar. Apabila kereta sekolah kan. Kereta sekolah mari ambil anak dia. Kereta sekolah mari berhenti depan rumah dia. Anak dia naik. Salih jabat salih dengan mok dia. Naik kereta anak dia. Naik kereta sekolah pergi atas rumah sekolah. Khabar-khabar. Mok dia janji dengan anak dia. Dia kata. Mak nak pergi ambil adik ni. Masuk klik sekolah. Klik sekolah ni kan tak seklik dah dengan kereta kereta body ni ataupun kereta duduk atas sekolah ni. Dia nak pergi ambil sendiri. Duduk kecek pergi mari. Ni nak ayat kasih saya seorang mak dengan anak dia. Lalu tu apabila siapa waktu petang mak dia sudah kerja molek. Naik motor pergi siapa depan rumah sekolah. Guru pun duduk panggil nama depan rumah sekolah. Tanya mari ambil pia makcik hari ni. Dia kata mari ambil anak saya. Amik saya. Oh, dia kata nama gapo nama cik dia sebut nama dia. Dia panggil. Kru hok duduk moskop dalam bilik tu. Duduk tunggu. Duk kata nama budak ni hari ni tak mari sekolah dia kata. Tak mari sekolah. Guru duduk hok duduk panggil depan tu duduk panggil juga. Oh, budak ni tubik siapa masa mok mari dah. Duduk panggil tak tubik juga. Bawa kepada mok dia pun. Jalan masuk depan pintu guru tanya kata guru kelah tanya kata. Mari ambil pia makcik. Dia kata saya mari ambil anak saya. Mari ambil anak saya. Anak sama ada makcik tak ada mari ngaji hari ni dia kata. Tak mari gua mana muka budak anu bang tiga. Tak pandai nak lari ngaji kalau kata kelas dua, kelas tiga tu. Pua tiga, pua empat ataupun reti juga nak lari ngaji. Ni budak anu bang tiga. Tak reti nak lari ngaji. Lalu dia kata tak mari. Anak makcik semenjak daripada pagi tak mari ngaji lagi. Apa khabar? Mak dia kata, apa tu lagu mana? Gagal kru dalam rumah sekolah. Pakat kecek lagu mana, weh budak ni. Mari dah sekolah hari ni. Pergi tengok, pergi. Cari tak jumpa dalam rumah sekolah pun. Cari tak jumpa rata. Pergi tengok rumah dia semula pun. Cari tak jumpa. Abang-abang. Orang bawa kereta tadi. Nak pergi ambil. Nak pergi ambil budak. Nak ambil budak, walk click. Nak pergi atas rumah semula.
Betul lah dengar guru pun ayat kata kalau gitu kita tengok tempat kereta. Subhanallah, ni nak ayat seorang mok kasih saya. Kasih saya dengan penuh hati gitu lalu. Sehingga apabila mok dia tu sapa depan tu tengok jauh tu tahu dah kata anak dia duduk dalam kereta. Tahu dah kata anak duduk dalam kereta. Khabar-khabar orang bawa kereta tu apabila dia buka pintu, buka sikit je dia tengok darah tu. Mok seorang mok apabila dia tengok darah seorang anak tu dia rebah situ lalu dah. Dia rebah situ. Tak ada nak khabar kena ambil kereta ambulan tu mari ambil mak dia pergi rumah sakit. Khabar-khabar mak tengok anak mati dah. Kerana tinggal dalam kereta. Ni nak ayat kasih saya seorang mak sehingga Allah Ta'ala nak tunjuk kasih setara mana. Tak ada tengok muka anak. Tengok darah titik atas kereta tu. Mak tu ambil air mata sampai selok. Tetapi Allah Ta'ala nak royak kepada manusia yang lebih dahsyat daripada tu. Hari yang Allah Ta'ala nak gonye bumi, hari yang Allah Ta'ala nak binasa segala kara, hari tu tu mak bukan kata tengok darah anak. Mak anak duduk makan susu atas di palau kopek tu mak tahu. Allahu Akbar. Ni nak tunjuk kata beza kiamat dengan tak kiamat. Budak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut kata yauma yaj'alul wildan nashiba. Budak hari tu tak ada nak tubik daripada perut. Tak kira kata budak tu tu tak sapa bulan tubik. Tubik gugur tubik. Dan juga gugur tubik dengan keadaan lagu mana? Rambut jadi ubel. Ni keadaan kiamat yang kita duduk ngaji suratul kiamat. Sebab tu hari kiamat ni orang musyrikin duduk tanya yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Tanya saja, kiamat lagu mana? Cuba royak sikit. Allah Ta'ala kata, fa'idha bariqal basar. Hari itu tu manusia tak boleh nak tengok. Bapa? Kerana kaya, mabuk, habis. Mata manusia tu belalak. Tak tahu nak tengok mana. La ilaha illallah. Lalu tu Allah Ta'ala kata, wa khasafal qamar. Terganunya matahari. Apa dia panggil bulan? Bulan ni siapa kau Allah Ta'ala sebut pula. Wa jumi'as syamsu wal qamar. Bulan. Matahari besar-besar Allah Ta'ala mari hancur dia. Ni keadaan hari kiamat yang Allah Ta'ala gambarkan dalam suratul kiamat. Sebab tu nak kecek berkenaan dengan kiamat dalam suratul kiamat. Daripada ayat yang pertama sehingga akhir ayat Allah Ta'ala kecek berkenaan dengan kiamat. Allah Ta'ala ada ayat dengan la'iksoso. Kiamat lagu ni manusia tak takut lagi kau. Tak padai lagi kau manusia duduk atas dunia. Hak kacik, hak duduk boleh dah. Hak duduk ada dah. Tak padai lagi. Tak say lagi. Berimeh kepada hari kiamat. Musyriki Mekah saja kerahkan. Allah Ta'ala raya kerahkan jawapan ni. Dia tak boleh terima kau dalih hak Nabi main raya. So. Tuhir bukan makna kata tak boleh beripun tulis. Bukan ibu jari. Hak juta daya manusia tak supa sore habuk. Tuhir kata dia boleh wakwi supa belakang. Boleh wakwi supa. Allahu Akbar. Ni Allah Ta'ala duduk raya. Lalu tu manusia pada hari tu manusia kata yakulul insan. Apabila Allah Ta'ala ambil apa dia panggil, apabila Allah Ta'ala ambil matahari dengan bulan, mari duduk jadi sekali hancur lebur, tak boleh tengok. Allah, cuba kita tengok. Dunia cerah sebab ada matahari. Malam gelap sifat dia. Malam gelap cerah berapa cerah kita nampak, boleh nampak kerana ada bulan. Tak itu, orang pergi ke laut dia reti. Dia pergi sampai tengah jalan, dia tahu so. Keadaan dia. Tetapi bila masa Allah Ta'ala ambil dua kara ni, hak tunjuk kecerahan kepada manusia, mari hancur. Manusia tanya, yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Tanya tempat lari dah lah. Kita nak lari ke mana weh? Kerana mata ada pun tak nampak. Sebab tu kita pergi tengok kaji bomo. Kita tanya orang ngaji bomo, hidup manusia kalau tak ada matahari sur je. Mata hok kita kata boleh nampak kalau tak ada matahari kan. Matahari tak kira lah matahari tu hai hancur tak jadi mulu. Mata yang tu hai jadi tak boleh tengok hok kita. Ni nak Allah Ta'ala nak tunjuk kaite. Allah Ta'ala nak royak kata dan juga cuba kita gambar kata hari tu hari Allah Ta'ala wear tubik cabut tubik. Gapo dia panggil? Matahari cabut tubik. Dan juga bulan Allah Ta'ala wear tubik. Lepas tu manusia pada hari tu ainal mafar, dia duduk tanya pakak duduk gagah mata tak nampak kaki
Ada-ada satu riwayat kata jalan dengan palo. Satu riwayat kata jalan dengan negak. Satu riwayat Allah habis manusia hari itu. Habis sepap. Telanya habis. Sehingga Aisyah mari tanya Nabi, ya Rasulullah. Telanya bagi tak ada tengok muaku. Aisyah dia pelik juga. Dunia ni duduk tengok. Pakat nak tengok sangat. Tak itu. Tetapi Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah. Hari itu tu. Tak gaduh nak tengok muaku kau. Orang tino jatuh. Nabi kata lagu mana? Hari itu tu tak dera nak tengok. Apa? Muak dengan anak lari. Sebab tu saya orang kata. Tadi kan. Ketika mana seorang anak dia nampak darah, mak dia selok naik kereta bomba pergi duduk rumah sakit. Siapa rumah sakit, bomba bubuk oksigen, masuk ICU gerak. Mula sekali seorang mak tanya, anak dia duduk mana? Anak dia duduk mana? Ni soalan yang pertama. Mana anak dia? Hak dia tengok darah dengan mata tadi, membawa kepada dia selok, mana anak dia? Itu soalan dia tanya. Tetapi pada hari yang tersebut, hari kiamat, hari itu tu Allah Ta'ala kata, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu tu sebosai tu yang kata. Yafirru. Yafirru ni bukan mana tak kenal. Farro ni mana tengok lari. Soalnya tu, kita lekat hotel ni. Misal kata, saya lekat hotel si fulan sore. Gi jumpa tani kau. Sama-sama orang nara. Gi jumpa tani. Bagi tengok mata apa tu. Bukan tak kenal saya. Moga lekat hotel. Tak ada duit nak bayar. Dia paling... Saya dia tanya, tak kenal kau Ustaz Mat? Misal main-main. Oh, dia kata, kenal biasa tengok. Ada ha? Ni nak ayat kata kalimah farra ni, kenal tapi tak saya tegur. Lari. Sebab tu Allah Ta'ala kata, yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang manusia, dia sanggup nak lari daripada akhi. Saing kawal dia, duduk buah sekali, duduk saing sekali, masjid pipin tangan for dia. Sokoh duduk atas dunia. Tapi pada hari itu Allah Ta'ala kata, yauma yafirrul mar'u min akhi. Bukan sekadar sayang. Wa ummihi wa abi. Ummihi mak dia. Hak beranak dia. Hak tahu kata, honing beranak aku kalau mula-mula nak jumpa saya besok ngajar. Seorang-orang tino kan. Dia mari dengar kita duduk ngajar. Dia kata, Ustaz, tolong doa kepada saya. Kalau berlaku hari kiamat, mula-mula sekali saya nak jumpa dengan mak saya, nak pergi maaf kat mak saya. Kerana semasa mak saya mati, saya tak ada nak pergi tanya dia, nak pergi raya minta maaf pada mak saya. Dia raya. Saya kata hari itu tak ada nak jumpa. Hari kiamat walaupun dakwa dunia kita kata nak jumpa dengan mak ayah kita, nak pergi raya minta maaf. Hari itu Allah Ta'ala kata, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pakat lari mak aku. Tengok ayah kita, tahu kata ayah kita, tapi lari-lari tak sempat jumpa. Wa ummihi wa abi, mak dan ayah. Wa sahibatihi wa bani, bukan mak ayah saja. Sahibah ni orang dia kasih, bini dia. Bini dia duduk sekali, makan sekali, tidur sekali, tak jauh lepas tangan. Tapi hari tu lari. La ilah ni hari kiamat tu yang duduk sebut ni. Wa sahibatihi wa bani, dan anak dia. Anak dia, hak dia berasa kata boleh tupai. Oh, anak kita Ustaz. Kita sanggup sosok dia ngaji. Dia nak ngaji sini, kita atas dia. Dia nak ngaji sini, kita atas dia. Sehingga dia sampai ke dia cuk ngaji, dia boleh kerja. Dia atas duit kau kita sokmo Ustaz. Kita ni puji, suka kasih kepada anak. Hak tu Allah Ta'ala kata tabiat manusia. Tabiat manusia dia suka kepada anak dia. Zuyina lil apa dia panggil? Allah Ta'ala sebut kata apabila tengok anak juruh. Dia suka benda ni. Benda ni tu hewi kepada manusia. Tetapi, hari kiamat, hari tu, tu anak dia sanggup lari daripada dia. Hak duk kata lagu tu, lagu ni tak usah duduk kecek. Sebab tu Allah Ta'ala kata lagu mana? Likullim ri'im minhum yawma idhin sya'nu yughni. Bapa? Bapa lari? Bapa tak usah jumpa? Bapa tak usah royak kecek? Hak tak ada atas dunia kata nak masuk minta maaf. Tak ada jumpa mek masuk mek nak mati. Kita duduk lain, mek kita nak mati, tak ada minta maaf. Bapa hari kiamat tu lagi mek minta maaf weh? Kau kira amalan setagi? Kerana Allah Ta'ala kata likullin, setiap manusia, likullin ri'im minhum, daripada kumpulan manusia, yauma idzin sya'nu yughni, kerja 1,000 berlaku. Gini orang yang ngajar, minta maaf tak boleh kita kena pergi ke laut. 1,000. Ngaji Quran, tak boleh kita esok kena tanuk sekolah pagi. Kita 1,000 dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, bila kita nak 1,000, hari itu. Dunia ni kita tak sibuk mana? Sebut kata ngaji Quran. Tak apalah, biar orang tu ngaji jadilah. Sebut kata dengar orang ngajar Quran. Tak apalah, kita kau dengar bila-bila, tak apa.
Tapi bila Allah Ta'ala kata, bila manusia duduk tekan serabut, nak serabut berkenaan dengan hari kiamat, hari itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, Allahumma sayyiban nafi'an. Pada hari itu membawa kepada manusia kerja banyak. Tak ada nak tegur sehingga manusia kecek sama fuk dia. Yaqulul insan, manusia kecek tak kira kafir, tak kira gua mana, dia kata ainal mafar, eh nak lari ke mana kita ni? Kita nak lari ke mana? Hidup atas dunia dulu boleh royak kau bomo, bomo tak ada kau obat tak siwi mati. Bomo kata ada kena bayar banyak ni. Bomo cocok masuk boleh buat. Tapi Allah Ta'ala royak kata walaupun hakikat Allah Ta'ala tak berlaku tu tak siwi mati lagi. Oh bomo duduk cocok obat, tapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala royak dah mati dia ada ajar dia. Ada ajar dia orang tu gagah. Gagah. Seorang nak unga ke? Dia gagah. Unga. Padahal masa unga tu tak boleh mati dalam gua gagah. Orang unga ni nak tunjuk kata gagah. Tapi tu nak tunjuk kata dia masuk depan mula-mula. Kih dia gagah. Huh? Tapi khabar-khabar tengah-tengah unga tu rebuh mati. Sebab tu kecik ha mati so ni Allah Ta'ala suruh ingat dia lebih banyak. Sehingga seorang ulama ataupun seorang salafus soleh. Masuk dah ke Isya? Sudah dah. Seorang salafus soleh ketika mana dia duduk rumah dia, okay? Dia gali lubang. Dia gali lubang. Bini dia tanya abang, gali bakpo lubang. Dia kata setiap pagi dia nak masuk duduk dalam ni. Dia nak masuk duduk sebelum daripada orang nak pergi dia sana. Dia masuk, dia istighfar kepada Tuhan. Duduk dalam tanah. Dia istighfar, astagfirullah. Ni nak royak bahawasanya ingat kepada mati ni membawa kepada tamuhnya iman kita. Sebab tu insya-Allah Taala ni merupakan soalan yang orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tanya, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Kita nak lari ke mana weh? Mata pun tak nampak dah, gelap pun gelap dah, kanan pun tak ada, kiri pun tak ada, semua orang penuh, tak tahu nak pergi ke mana. Ainal mafar? Ainal mafar? Ni soalan dia duk tanya ni, ainal mafar? Ainal mafar? Lagi ke mana? Lagi ke mana? La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita ni salah satu daripada orang beriman kepada Allah. Minta supaya kita salah satu daripada orang yang takwa kepada Allah. Minta supaya kita salah satu daripada orang yang duduk bawah bayangan Allah, arasy Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang tidak ada bayangan, pada hari yang tidak ada apa dia panggil teduh kecuali arasy Allah taala. Pada hari manusia serabut belaka, kita wis serabut juga hari itu, tapi kita serabut nak gitu terima amalan. Orang tanya nak gimana, kita tak tanya sa'inal mafar. Nak gi Quran dak kita tak tanya. Kita supaya nak pergi menunjukkan kepada anil yamini wa anil shiman. Kita nak pergi terima tangan kanan. Nak pergi terima kita amalan. Apabila orang jahiliah apapun, orang tidak beriman kepada Allah. Termasuk orang Islam sendiri. Apabila dia terima Allah, dia katak dahi dia. Dia kata, oh celakanya aku. Ya wailana memba'athana sehingga dalam kubur. Apabila Allah Ta'ala bangkit, dia kata memba'athana min marqadina. Pia pula duduk bangkit kita daripada kubur. Padahal azab kubur dia kena habis cekak dah. Apabila Allah Ta'ala bangkit berkenaan dengan kiamat, memba'athana min marqadina. Pia pula hidup kita lepas pada mati ni. Dulu kita tak percaya hari ni tu hidup sungguh. Oh nampak nyata je lah. Sebab tu kita ada masa, kita ada peluang. Khususnya kita orang umur banyak. Kita ada masa untuk nak taubat kepada Allah. Salah satu daripada nikmat paling besar buat kita ni, to have umur pada kita. Sepuluh dengan saya ni, umur muda. Misal kata, umur muda tak tahu kata nak siapa dah umur tua sepuluh dengan buat kita. Nak siapa dah umur ni puluh. Buat kita tentu kata siapa dah ni puluh. Lepas tu ni puluh. Kalau nak bila, tak amur lah. Kalau aku duduk situ sebab Nabi kata, akmaru ummati, umur umat aku ni, di antara tu. Asitin, lebih kurang ni puluh lebih-lebih. Kalau su banyak 70, 80, 90, 100 tu jari-jari, 110 tu Allah Ta'ala cari langsung. Sebab tu Allah Ta'ala we pluwe untuk ibadat. Sebab tu seorang syekh dia kata, kalau mu ambil masa, guna masa, tanya kata 10 minit selagi Tuhan nak we mati. Nak buat gapo 10 minit? 10 minit nak buat gapo? Kita tak ada menghargai 10 minit yang kita ada. Tapi orang nak mati dah legok. Orang yang nak mati, orang yang apa dia panggil, orang nak kena bunuh. Orang kena jinayah bunuh. Hukum qadi kata demo ni buat kesalahan kena bunuh. 10 minit yang dia ada tu harga, kalau dia boleh beli pula 10 minit dia akan beli. Ni nak ayat kata harganya masa, setiap orang tak serupa. Ha, sebab tu masa mana? Masa dekat nak mati tu harga sekali. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, lama sikit, lama sikit. Bila masa dia minta 10 minit? Dah. Ajal yang korib.
Fa'asaddaqa wa akum min. Bukan minta 10 minit, bukan minta 2 minit, bukan sikit je. Ni nak ayat kata masa ni Allah Ta'ala wi hebat pada manusia. Lalu tu kalau kita 90, kalau nak mati 93, 3 tahun lagi. Kita ni umur 30 baru. 30 kalau nak mati umur 40, 10 tahun lagi. Nak ayat kata setiap somo likulli likulli insanin ajal. Setiap manusia ada masa. Sebab tu kita ngaji suratul qiyamah supaya kita nak mendekatkan dengan hari kiamat. Kita nak pergi kepada kiamat belakalah sebab kita ngaji suratul qiyamah ni. Insya-Allah Taala itulah kalau lebih masa pun maaf pada fuad kita. Mudah-mudahan kita salah satu daripada orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.